program Berani Hijrah Baik. Di mana program Berani Hijrah Baik memiliki program salah satunya adalah penghapusan tato. Jadi awalnya memang ketika kita mendapati teman-teman kita yang ada di komunitas punk yang mereka sudah hijrah secara lahir batin, tapi di kehidupan sosial di masyarakat mereka mengalami kesulitan gitu. Karena tato yang melekat di tubuh mereka, masa lalu mereka, itu membuat mereka masih tetap didiskreditkan oleh masyarakat. Bukan hanya oleh masyarakat, bahkan oleh lingkungan keluarga juga. Dan inilah yang akhirnya mendasari program penghapusan tato ini kita laksanakan. Latar belakang mereka ini, peserta-peserta yang datang kemarin ini luar biasa. Kalau buat saya pribadi, ekstrim gitu. Bahkan ada peserta yang masih dalam penjara gitu kan. Peserta yang paling muda itu umur 16-17. Itu 16-17 dianterin sama ibunya, sama bapaknya. Mau sekeluarga dianterin. Yang paling tua dianterin sama cucunya, sama anaknya kemarin. Umur berapa pak? 63. Ya bayangin. Dan ini subhanallah, masya Allah, antusiasnya luar biasa dan memang mereka, saya pikir ini programnya tepat lah buat mereka, gitu. Syarat peserta kita, ente hafalin surat Ar-Rahman aja. Ente hafal surat Ar-Rahman, ente baca, kita dengerin, sambil kita dengerin, ente kita hapusin tatonya. Kenapa saya minta peserta itu menghafal surat Ar-Rahman? Karena memang fadilah surat Ar-Rahman. Dan ayat itu benar-benar nabokin mereka. Gitu. Makanya nggak sedikit peserta yang kalau misalnya datang hapusin tato nangis gitu. Sambil baca surat Ar-Rahman. Tato di badan ada 3 ya. Niat pengen hapus tato sebenarnya udah lama ya. Malah dari pas pertama ditato langsung nyesel tuh udah langsung ada tuh penyesalan. Udah sempet nanya-nanya biaya hapus tato itu mahal ya, bukan main dah gitu. Akhirnya kesempatan nih makanya yang ini alhamdulillah banget ada program ini, pastinya gak bakal ditato lagi lah. Begitu pergaulan sama teman-teman ya lu punya tato ya ngikut aja sih, menyempurnakan ibadah sih, karena nggak enak aja dilihat sama selepas sholat dilihatin orang kayak sinis ngeliatin